Walaupun perang masa itu terus saja bergulir tanpa henti, manusia tetap abadi dalam juang. Laras-laras panjang melontarkan peluru miliknya, tapi manusia tetap abadi dalam juang. Kemudian sekarang, desing-desing peluru tak pernah lagi dikonsumsi oleh telinga. Merdeka nyata di muka. Sampai kapan masa berjalan akan terus dibela? Biar hari berganti, minggu berganti, tahun berganti, masa berganti, merdeka tetap nyata di muka Indonesia. Merdeka dengan tetap memperjuangkan arti merdeka. Membela tetap harus membela, tetapi makna membela diubah masa. Makna membela diubah masa yang terus saja maju tanpa menoleh ke belakang. Sungguh indah tanah air. Lalu masa melahirkan manusia-manusia baru dengan makna yang berasal dari masa itu juga. Arti yang diubah masa diterjemahkan manusia. Gini, makna bicara seperti ini. Indonesia ibu
saya bela negara itu kita sebagai warga negara, jadi kita punya kewajiban apabila negara ini dalam keadaan darurat membutuhkan tenaga kita, memberikan seperti perang atau mungkin kerjasama dalam hal gotong royong, itu salah satu termasuk dalam bentuk dari bela negara. Nah, berhubung negara Indonesia pada saat ini sudah lumayan kondusif ya, aman, jadi bela negara yang dibutuhkan atau yang bisa kita lakukan saat ini adalah membantu bekerja sama terutama di lingkungan sekitar lokasi rumah kita berada, seperti melakukan kerja bakti, kemudian memberikan sosialisasi kepada penduduk-penduduk sekitar mengenai pentingnya kerja sama dalam gotong royong membangun lingkungan. Bela negara dalam arti membela negara itu kan sekarang banyak kan di media sosial kan banyak yang rasis kan, jadi apalagi kayak sekarang kayak musimnya politik ini antara Pak Prabowo sama Pak Jokowi, boleh kita mendukung tapi kita nggak seharusnya rasis kayak gitu kan, soalnya kalau kita mendukung sesama kayak pilpresnya sebagai warga Indonesia cuma bisa mencaci memaki kan cuma gampang, semua orang juga bisa. Seharusnya kita juga sebagai patriot di Indonesia kita juga harus membangun Indonesia juga gak melalui media sosial terus kita mencaci memaki menurunkan harga diri seseorang kan. Jadi kayak menjelaskan bangsa kita dengan cara mencerdaskan bangsa. Mendirikan sekolah-sekolah atau kan jadi kan banyak anak-anak yang kurang pendidikan ya, kita bisa memberikan sekolah gratis kan ya, sebagai mahasiswa kan harus kan manusia-manusia baru berhasil menciptakan makna baru tentang arti membela. Mereka paham bahwa membela tak selalu harus bertumpah darah, tapi membela harus berbagi kasih, walau hanya setitik.